Robi Purba berikan hadiah. Ayu Ting Ting langsung ajak ke pelaminan. Nikahin gue aja. Selamat datang di Terawang Artis. Yuk, jangan lupa dukung dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya. Robi Purba berikan hadiah. Ayu Ting Ting langsung ajak ke pelaminan. Nikahin gue aja. Dilansir dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya. Setelah Ivan Gunawan, nama Robi Purba seakan menambah panjang daftar lelaki yang kerap dijodohkan dengan pedangdut Ayu. Bahkan tidak sedikit penggemar Ayu yang memberikan dukungan untuk hubungan asmara idolanya dengan Robi Purba. Mengejutkannya, baru-baru ini Ayu Ting Ting sempat terang-terangan mengajak Robi Purba naik ke pelaminan. Ajakan melangkah lebih jauh. Kepelaminan ini diungkap Ayu Ting Ting ketika menjadi bintang tamu di kanal YouTube Robi Purba. Dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya dari kanal YouTube Purba pada 11 Juli 2021, Ayu Ting Ting mendapat istimewa dari sang sahabat. Namun hal yang menarik perhatian justru muncul setelah Robi Purba memberikan hadiah kepada Ayu Ting Ting. Pasalnya, setelah hadiah diberikan, Ayu Ting Ting langsung mengajak Robi Purba untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Rupanya, bukan tanpa alasan Ayu Ting Ting terang-terangan mengungkapkan ajakannya. Ayu berharap bisnis baru yang dirintis Robi Purba nantinya bisa berjalan sukses tanpa hambatan. Doa soal kesuksesan bisnis Robi Purba inilah yang akhirnya mendorong Ayu Ting Ting terang-terangan membahas ajakan ke pelaminan. Ya udah, kalau lu udah sukses nikahin gue aja, ungkap Ayu Ting Ting dalam video yang diunggah di kanal YouTube Robi Purba pada 10 Juli 2021. Meski menerima ajakan mengejutkan ini, Robi Purba justru terlihat santai menyikapi perkataan Ayu Ting Ting. Tetapi Robi Purba pun sempat menyinggung Mas Ayu Ting Ting yang dipatok dengan nominal fantastis 500 juta sebulan atau lebih. Robi Purba, kata Robi Purba setelah mendengar ajakan untuk melangkah ke tahap pernikahan. Oke, seputar kabar kali ini. Thank you udah nonton. Bye-bye.